Udah apa? Udah tepuk tanganin orang. Kayak anjing bawa tulang kita. Kita mau lewat sini, mau ke minimarket belanja. Ya emang kagak cukup duitnya. Emang ketahuan kita gak bisa gede, emang kuntet begini. Emang ketahuan dari SD udah jarang jajan. Ketahuan apa yang cocok lewat sini, gak cocok kemarin nih. Ya namanya ini kan kelurahan setengah apartemen nih. Kita emang ketahuan yang namanya ya, ini hari obekan, ngobekin KTP aja. Kadang-kadang 5.000 dapetnya cenggo. Ini kelurahan sepi banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Ada orang. Ada orang. Iya. Lah kalau ada kunyuk mah di sini. Iya, ada perlu apa, Dek? Ini saya mau mancing ini. Mau mancing di laut apa di empang? Siapa? Harus beda-beda situ. Kalau gini mau mancing apa ini kalau begini? Ya kalau ini di laut nih, cuman benangnya enggak cukup. Ini mancing apaan lu? Biasanya mancing jemuran orang lu. Ada perlu apa, Dek? Saya mau ke kelurahan, Mas. Biasa mau ngurus-ngurus KTP. Oh. Warga udah pada mesen ya. Ada Ibu mau... Lura sama Pak Sekelnya lagi ke Cina. Sekel. Hah? Bukannya sekel, sekel. Sekel iya, sekel. Sekel. Lah yang ngomong sekel siapa? Tabuk lu, saya kagak ngomong. Lagi ke Cina, lagi Stuban. Apaan Stuban? Stuban situ Jawa. Itu mah Tuban. Ini studi banding. Oh, Lura lagi ke luar negeri. Lagi ke Cina, sono. Lagi gabung sama kelurahan Cina. Jadi kelurahan Cina, sono, cara kerjanya bagaimana akan jadi percontohan di kelurahan sini. Emang di negeri Cina ada kelurahan juga? Lu makanya baca sejarah. Ada. Lurah Cina pertama siapa? Siapa ya? Siapa? Ya, makanya. Nih, lu satu harus ngerti sejarah. Iya. Itu lurah Cina yang pertama, namanya... Siapa? Ayo, gua kasih 100 lu kalau tahu lu. Ya kagak ada orang di kita yang ada kelurahan. Di kita ada RT, RW, kelurahan tuh. Emang di Cina ada RT, RW? Di Hongkong udah sama sama kita. So tau. Sana. Boro-boro ke Cina lu, ke Matraman juga ngecer kayak dulu. Lo mau ketemu Ibu Lura ada apaan? Mau ngurusin KTP warga, ada yang mau kawinan. Ada yang mau kawinan, KTP-nya kan fotonya itu hilang. Udah dibetulin, ya ganti sama foto emaknya ada ayam jagonya. Sekarang gini aja, kita ya. Bisnis lu mau ini gak? Gue sih yang namanya bagian calon-calon demen dah. Kebetulan Ibu Lura sama Pak Sekelnya lagi kagak ada. Iya. Sekarang gini aja, kalau ada yang ngurus KTP, lu pura-pura jadi lurah aja. Berarti gue jadi lurah? Iya. Wah. Kalau gue yang jadi lurah, orang-orang apalagi orang penghuni apartemen kenal semua sama gue. Kalau lu kan lurah kan bilang aja lurah baru gitu. Ngantiin, oh. Gitu. Cara jadi lurah bagaimana entar kalau ada apa-apa? Ih goblok. Atau orang belum jadi dikatain goblok. Misalkan lu lagi ngurus KTP nih, ya. Datang nih gue lurah nih. Ya. Permisi Pak Lurah, saya mau ngurus KTP. Iya. Kenapa KTP-nya, Dek? KTP-nya pada bolong. Pokoknya lu satu menjaga wibawa lurah. Ya gue sekarang lu. Gue jadi lurah. Ya. Ada apa tengok-tengok? Emang gue maling, emang gue maling. Ceritanya baru mau datang ini. Iya, datang. Pak Lurah. Waduh. Ada apa? Ngadepin tamu di diri dong, Pak. Jangan duduk aja, Pak. Mentang-mentang lurahnya kuntet, ini udah dere. Oh. Ini Pak mau ngurus KTP, Pak. Oh, ngurus KTP. Ya. Satu KTP 25.000. Itu ke dalam 10-15 buat saya. Tuh, cepet aja lo kalau begitu caranya. Bagus lo, bagus. Iya, iya, iya. Oke, jadi segala sesuatunya tanggung jawab lo, oke? Oke. Sekarang lo pakai baju lo, kebetulan baju lurah lo. Lurahnya kagak ada? Kagak ada. Nah kalau ada lurahnya gue diomelin bagaimana? Gue pergi. Hei! Lu ini yang diomelin. Iya, sini, sini. Bawa sini, pakai sini. Kok lu lurah... Bajunya ditinggal di situ. Ah.
Nah, suara digedein, suara gedein. Pas pakai baju ini lain suaranya. Ada. Ada apa, Dek? Ah, iya, Pak. Oke. Okay. Ada apa, Dek? Pak, maaf, Pak. Kok Bapak pakai sendal gitu? Hah? Kok Bapak pakai sendal, Lurah? Oh, kebetulan habis dari kamar mandi saya. Oh, iya. Wah, mesh banget nih bajunya sama sendalnya nih warnanya. Iya, cocok ini, warnanya udah. Ini mah Lurah, Lurah yang begini Lurah daglo kali ya. Tanggung jawab lo ya. Yeah. Kalau udah masalah apa tanggung jawab lo. Oke. Okay. Gue yang ngadepin. Permisi apa ya? Oh, hai ya. RT dari Cina kali tuh. Saya kesini mau mencari lurahnya ada. Hai ya, Anda oh sini. ada perlu apa? Saya kesini mau menagih utang, soalnya ada apa, Dek? Sini. Semua ya, tanggung jawab lurah ya. Hah? Semua tanggung jawab lurah. Iya. Iya, enggak pada masa. Ada apa, Dek, tadi? Soalnya Bu Lurah apa punya utang 200.000. Bujuk buset. Lah kan gua belum dapat duit merek-merek kaca, toh. Udah langsung aja suruh bayarin. Lu menyiksa orang. Pokoknya lurah tanggung jawab. Berapa utangnya? 200.000. Hah? 200.000. Tuh, heh. Kita baru nyari keuntungannya jigo aja susah bener. Jadi lurah yang lama punya utang 200.000. Iya. Lurah baru pasti gantiin. Ayo, ganti. Anak setan lu mah. Gue yang bayarin ini. Iya. Dari mana duit orang lagi ini? Ini orang nitip anyer motor ini. Kurang, Pak. Kurang 100.000 lagi. Kalau pengen lebih gampang, taruh di depan matahari nanti gambarnya mencar dia. Iya, ya. Mana duit orang itu? Lu emang biasa nyaloin tanah sih. Enggak usah ngomongin masalah nyaloin tanah kalau sama orang. Lu lurah sekarang di sini. Udah pokoknya tegas. Jangan sampai kayak King Kong begitu. Hai. Parto suruh masuk. Wis, belum. Gua belum mulai gue ngomongnya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya butuh ketemu sama Pak Lurah. Wah, sebelum mau ngelamar. Sebelum ketemu Lurah, ketemu saya dulu. Wah, nggak bisa! Bisa. Tadi yang bagian utang 200, gua langsung. Prosedurnya begitu. Prosedur, gua jadi, bagian sisa. Jadi, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ya. Dari universitas. Kenalin dulu dong. Siapa namanya? Alexandra. Oh, Stephen. Masa lu sekrenya Stephen, nama lurahnya Akri? Siapa namanya? Stephen, Mbak. Stephen, ya. Susah ya? Susah. Ya, ya namanya tidak sebagus orang ya sih sebenarnya. Oh ya. Keperluannya apa kemarin nih? Ya saya mau ngelamar, saya dari Universitas Untung. Apa itu? Cocok nih. Untung? Ya, Untung. Universitas apa itu? Untung. Mbak, di kuliah di sebelah sini juga ada Universitas Tekor. Saya nggak keterima. Iya. Saya nggak keterima. Katanya. Maksud dan tujuannya. Iya, saya mau ngecek aja soal apa namanya, gimana sih kinerjanya kelurahan itu. Pak Lurah mana sih? Mau tanya-tanya ini soal kelurahan. Lu bilang lurah lagi di kamar kosong. Dia lagi sendirian main piano. Iya, iya. Iya, saya mau tanya-tanya ke Pak Lurah. Lurah lagi di kamar mayat. Lurahnya lagi di kamar kosong. Oh iya. Jadi mau apa nih praktek kerja nyata iya, itu? Iya, oh. Mau ngelamar. Boleh kan? Oh, magang. Iya. Bah, sebentar saya lapor sama Lurah iya, dulu. Iya, cepetan. Okay. Ras, sini Ras. Ngapa Ras? Sini. Oh, ini Lurahnya. Iya, enggak pantas kan. Ceritanya di kecil, sini. Lurah. Oh, kecil-kecil juga boleh ngerautin ujungnya lancip. Ngelamar nih. Oh silakan aja kebetulan saya duda udah lama. Bukan ngelamar kamu. Oh. Ini mau magang di sini. Iya. Oh. Mau melihat kinerja kelurahan bagaimana. Oh. Iya kayak gitu. Saya mau tanya kalau di kelurahan tuh kayak apa aja sih kerjanya ngapain? Terus prospeknya apa? Terus tujuannya apa? Motonya apa? Lu belum ngasih tahu. Moto kelurahan ini. Apalagi kalau saya jadi bentar. Sekretaris itu kerjanya mesti ngapain? Oh iya benar. Yang saya tahu moto kelurahan ini 4 sehat 5 sempurna, Mbak. Itu mati kami.